terbesar. Nah, memang Enea Bastian ini kontender terkuat juga untuk bisa jadi juara dunia ternyata tahun ini, ya nggak sih? Saya rasa dengan kemampuan dia tampil cukup apik, kemudian juga berkat sokongan seorang Krucis yang pernah menangani seorang Andrea Dovizioso, dan kemudian cocok, ya? Kita melihat kemampuan dia menjaga tingkat keausan ban, dan ini menunjukkan bahwa Enea Bastian ini